teman-teman di pasar Kon ini tidak hanya sapi, kambing, kelinci, namun juga ada ayam. Jadi antaranya sepertinya ayam Bangkok. Coba kita akan tanya-tanya ke penjualnya. Harganya berapa ini ayam? Berapa ini Pak? Ini Pak. Harga 300. Harganya 300. Bawa berapa ekor ayam ini? Bawa nih. Bawa nih. 21. Iya. Sudah terjual berapa Pak? Hah? Sudah terjual berapa? 9. Alhamdulillah ada sudah 9. Okay. Dengan Pak Tito Nasmone Pak? Itu nama saya. Oh iya, Pak Bianto. Ya. Dari mana Pak Bianto ini? Dari Boyolali. Boyolali. Wah, jauh ini. Ya, Solo. Solo ya, 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 Pak. Ini rata-rata harganya berapa ini Pak Bianto? Ini 300-an. Kalau yang seperti ini ya, Pak? Ya, 300. 300 ya. Kalau yang mahal yang ini Birma. Birma Bangkok. Ini Birma ya. Pasangan. Seger bila. 450. Ya. Yang ini Bapak? Berapa itu? 350. 350. Ini rata-rata 300 ya. Atas ya Pak? Ya. Yang ini 400. Ini 400. Ya. Ini yang bisa menjadikan ayam Bangkok itu mahal itu. Nilai plusnya apa itu? Eh? Dari pengalaman. Oh begitu ya? Oh, kalau menang langsung harganya naik. Oh, begitu. Di samping itu hiburan daripada yeah. Poso menang wae enggak perlu ikan. Ya. Yeah. Nanti kita di akhirat nanti suka berkaru mulai ikan. Ya. Pak, ini aja Pak, ini yang biasanya. Yang terjual. Ya, yang dijual aja ya Pak, yang ada itu. Ya. Pak Bianto ada nomor yang bisa dihubungi Pak, nanti barangkali teman-teman yang lihat minat biar bisa menghubungi panjenengan. Apal dah ini Pak Bianto ini. Ini teman-teman jika nyari ayam Bangkok super ya Bapak ya. Ya super ini bisa menghubungi beliaunya. Kalau di pasaran Pon bisa ke Ambarawa, di pasar hewan Ambarawa. Beliau aslinya Boyolali ya. Barowo Boyolali Ampel. Ampel ya Pak. Ini beliaunya lagi buka HP, biar nomornya kita bagi ke teman-teman, barangkali ada yang minat. Ini lebih mahal dari ayam Jawa atau ayam kampung, yang tadi rata-rata kalau ayam Jawa kampung sekitar 150 sampai 200, ini di atas 300. Berapa Bapak nomornya? Subianto, ya. S. Subianto. Oh ya ini 085-327-636-677. Ya. Ya, terima kasih Bapak. Ya, kemuka laris jagangnya ya Pak. Ya, ya. Nanti malam kita share ke YouTube Bapak, biar lebih terkenal. Oh, ya, ya. Lebih ramai pasarnya. Suun Bapak. Tanya ayam Pak. Bangkok ya Pak? Jawa ulet dari dalam? Jawa? Oh Jawa yang mana? Berapa harganya Pak? Ye. Pokoknya dari asal sekitar Pak Yanto. Oh iya, dari Pak Yanto. 5 menit. Ini serba guna. Jawa kapan ya Pak? Alam kayu. Oh, di sini khusus ayam Jawa, ayam kampung. Daripada babule ngetok isambang, sing ora ana manfaate. Arek sandale. Ayo
100 jagung nih apa kalau jagung nih jagung nih 160 jawa kalau istilah perkebunan itu jenis latek latek itu ketah karet baju melinteng baju kosong latek latek itu baju yang penting 5 menit di wajahnya ke ilim garing ke bengkel banyak berkati kalau belum lagu kata terus lari 10 hari untuk penyakit kulit lagi beratas penyakit gatal gigit goreng kecil gorok ini berapa ya? Berdarah buat dulu harga nih jago 17.5 175.000 jago nih pak orang loro tuh oh tanda jago maaf 175.000 orang bisa ini kalau tabon harganya 80.000 nen kita milih 80.000 jagonya ada yang 160 175 yang 150 ini rata-rata 150 hingga 200 160 jagonya kurang lebih 80.000 nen